stabilizer penyangga kepala dan leher dari merek Kia tipe HD01. Stabilizer penyangga kepala dan leher adalah alat yang digunakan untuk menopang kepala saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tulang leher cedera atau patah. Stabilizer penyangga ini bisa digunakan bersamaan dengan tandu atau spinal cord untuk segera mengevakuasi pasien dalam keadaan yang darurat. Head immobilizer ini cocok digunakan untuk semua pasien. Tahan air untuk memudahkan pembersihan. Tidak mengandung bahan logam yang mengandung sinar X-ray. Memiliki lubang telinga yang besar. Dapat mengapung untuk penyelamatan di air. Terdapat dua sisi busa penopang kepala sehingga lebih empuk dan tidak sakit. Cara menggunakan. Pada saat evakuasi, terkadang kita perlu memposisikan bagian kepala korban pada kondisi stabil guna menghindari semakin parahnya kondisi korban. Dengan head immobilizer ini, kepala korban akan stabil, terkunci dari gerakan ke samping maupun ke depan. Nah, jadi demikian video dari kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta, jangan lupa like video kami Masta dan juga subscribe channel kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk info terbaru dari produk, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi. Sekian video dari kami, semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.